mantan terpidana juga ditanggung terpidana atau tidak kita teliti dan bantu beberapa partai sudah memberitahu misalnya Nasdem tanggal 5 tetapi informasi terakhir mundur tidak jadi tanggal 5. Jadi yang lain ada beberapa sudah menyampaikan. Yang lain belum merespon, masih menunggu kita. Kenapa, Pak? Ya, itu karena memang harus diadari menyusun berkasnya itu kan butuh proses ya, apalagi kalau partai politik 120 bakal caleg itu kan tidak sederhana. Dan ada dokumen yang melibatkan pihak luar seperti legalisir ijazah, surat keterangan pengadilan, surat kesehatan. Nah, itu kan juga membutuhkan instansi lain. Dan kemarin masih ada cuti bersama sehingga praktis baru tanggal 2 itu bisa sempat dilakukan pengurusan dokumen-dokumen dari pihak luar itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.